Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Tadi saya minum, ini adalah nikmat Allah. Dengan minum air maka tenggorokan ini terasa lega. Nah, terkadang ini luput dari pengamatan kita dan kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa saja, padahal semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam melalui Al-Qur'an kepada kita semua. Nah, pemirsa di Mata Air pada kesempatan pagi ini, khususnya bagi Anda berada di Bandung dan sekitarnya, kita bicara mengenai Al-Qur'an, apa yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Al-Qur'an adalah sumber pencerahan. Nah, bagaimana Al-Qur'an itu bisa menjadi sumber pencerahan dan apa yang dicerahkan oleh Al-Qur'an terhadap seluruh umat manusia ini? Inilah yang akan kita perbincangkan bersama narasumber kita, Ustaz Aam Amiruddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha? Damal alhamdulillah, damal. Baik Ustaz, kalau bicara mengenai Al-Qur'an, di sini kan judul kita ada Al-Qur'an sebagai sumber pencerahan. Ya. Nah, artinya sebelum ada Al-Qur'an, barangkali saya yang tangkap adalah ya, kita pada masa kegelapan gitu. Kegelapan, ya. Nah, sekarang bagaimana Al-Qur'an ini bisa menjadi sumber pencerahan, apa saja mungkin yang ada di dalamnya, dan apa sikap kita seperti apa terhadap Al-Qur'an? Mungkin seputar hal ini akan diperbincangkan. Silakan ya, Ustaz Aam untuk memberikan pengantar. Begini, Mas Agus ya, kalau kita lihat Al-Qur'an itu secara garis besar, ya, kandungan Al-Qur'an itu terdiri dari 3 tema. Pertama, Al-Qur'an itu berbicara tentang Al-Aqaid, tentang keyakinan, tentang ideologi, tentang keimanan. Keimanan yang salah diluruskan, keimanan yang menyimpang diluruskan. Jadi keimanan. Yang kedua, Quran itu berbicara tentang al-ahkam, hukum-hukum, aturan-aturan. Bagaimana aturan kita bertetangga, bagaimana aturan kita berkeluarga, aturan bernegara, dijelaskan di situ. Dan yang ketiga adalah al-qasas, kisah. Nah, kisah yang dijelaskan di Quran itu bukan untuk dihafalkan, seperti anak-anak ngapalin Pangeran Diponegoro lahir di mana, berjuang bagaimana. Tetapi yang dimaksud dengan al-qasas di situ, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran hidup dari cerita-cerita yang ada di Quran. Misalnya, Al-Quran menceritakan kisah Fir'aun. Itu kita mengambil pelajaran. Sehebat-hebatnya raja sekaliber Fir'aun, itu ketika dia serakah, ketika dia zolim, maka selalu runtuh dengan terhina. Nah, di dunia ini selalu penguasa yang rakus, penguasa yang zolim, itu selalu jatuhnya secara terhina gitu. Nah, itu contoh sederhana bahwa kalau kita bicara Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu berbicara secara garis besar tentang hal itu, keimanan, hukum, dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Kita lihat pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran, kita bisa bagi dalam 3 kelompok. Pertama, level qiraah. Qiraah itu membaca Quran, tapi sebatas bacaan itu pun banyak yang salah bacanya. Baca alif lam mim jadi alamma gitu. Bukan alif lam mim tapi alamma zanikal nikal kita 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 bularo ro roib gitu, masih belajar lah gitu. Nah, bagi teman-teman para pemirsa yang bacaan Qur'annya masih di qiraah, ini ada kabar gembira dari Rasul. Kata Rasul, Al-mahiruna bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'uhu wa yata'taf lahu ajrani. Orang yang membaca Qur'an dengan terbata-bata, banyak yang salah, tapi orang itu terus saja belajar, belajar, falahu ajrani, baginya 2 pahala. Bagaimana 2 pahala? 1 pahala dia mau belajar, 2 pahala mental kan. Jadi itu namanya qiraah. Qiraah itu membaca Qur'an tapi masih banyak yang salah bacaannya, namun orang itu tetap berusaha untuk belajar. Gitu. Itu qiraah. Yang kedua, tilawah. Kalau tilawah itu membaca Quran dan sudah benar bacaannya.
Makanya di Indonesia disebut musabaqah tilawatil Quran. Karena yang ikutnya yang pinter-pinter, yang maksudnya yang udah bagus bacaannya gitu. Iya. Makanya Pak RT atau Pak RW kalau mau mengadakan musabaqah bagi dua kelompok, musabaqah qiraah dan musabaqah tilawah. Yang jelek-jelek bacaannya, yang masih belajar di qiraah grupnya, daftarnya. Yang sudah ahli itu di tilawah gitu. Iya. Nah, yang bagus itu, yang diharapkan, yang ideal itu tadabur. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau tadabur Qur'an? Jadi tadabur itu membaca sambil berusaha memahami maknanya. Ya. Misalnya kita baca satu ayat, dua ayat, baca terjemahannya, baca tafsirnya gitu loh. Baca dua, tiga ayat, lihat terjemahannya, lihat tafsirnya. Jadi orang yang tadabur itu bukan seberapa sering dia menamatkan Quran, tetapi ya, seberapa banyak dia memahami isi Quran. Nah, yang dimaksud dengan tema kita adalah Quran sebagai sumber pencerahan hidup, sumber pencerahan dalam kehidupan kita. Artinya, bagaimana kita menjadikan Quran itu memang sumber pencerahan, gitu. Mohon maaf, di kita ini Quran seringkali baru sebatas bacaan yang lewat tanpa makna. Ya. Dan seringkali dihubungkan dengan situasi-situasi tertentu sehingga Quran yang 30 juz yang berisi 114 surat itu seringkali yang populer hanya beberapa surat. Gitu. Ya. Maaf, surat Yasin itu terpopuler ya. Ya. Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yusuf, Maria, begitu anaknya hamil, anak perempuannya, Neng, baca surat Maryam biar lebih cantik dari kamu anaknya. Neng, baca surat Maryam biar anaknya gak separah suami kamu tuh, gitu kan. Jadi artinya si anaknya yang sedang hamil itu disuruh baca surat Yusuf, dibaca surat Maryam, bukan berikhtiar bagaimana memahami makna, tetapi ya, lebih kepada khasiat gitu loh. Mohon maaf, tidak sedikit orang yang sudah ngelotok surat Yasin, begitu kita tanya, isi surat Yasin apa? Blank. Nah, maaf, ini yang saya katakan, itu tidak salah. Saya tegaskan, itu tidak salah. Tetapi sayang kalau kita baca tapi tidak mengerti apa yang kita baca. Ya. Bagaimana sekarang caranya, atau kita harus berikhtiar supaya Quran ini bukan sekedar bacaan biasa gitu. Ya. Bukan sekedar bacaan yang hanya berada dalam konteks situasi-situasi, maaf, pindah rumah, ada yang meninggal, terus kehamilan gitu. Quran itu harus dibaca 30 juz secara bertahap, dipahami maknanya. Ya. Itu yang akan melahirkan pencerahan dan perubahan dalam kehidupan. Ya. Nah, gini Ustaz. Kan kalau Al-Qur'an itu pada zaman Rasulullah itu kan turun sesuai dengan kejadian apa yang ada. Dan kalau demikian itu kan lebih terasa tuh. Ya enggak? Kejadian ini turun ini akan lebih termaknai gitu. Iya. Kayak misalkan kontekstual, kita kontekstual. Kalau misalkan kita sedang misalkan jatuh cinta lah misalkan, mungkin ada langsung yang menyentuh di situ cintaan. Nah, itu kan akan terasa lebih berbobot. Nah, sekarang yang kita dapatkan Al-Qur'an sudah dalam bentuk seperti buku gitu. Nah, bagaimana kita mencoba untuk bisa memperdalam itu sesuai dengan kehidupan kita sekarang. Iya. Ini hal yang sangat penting ya. Yang tadi ditanyakan Mas Agus itu memang penting sekali. Itulah sebabnya kita umat Islam tuh harus membaca Quran dari awal sampai akhir dengan pemaknaan. Supaya kalau misalnya gini, aduh kok ujian aku berat-berat banget gitu ya. Yeah. Buka ayat yang berkaitan dengan masalah ujian. Aduh misalnya ini anak gimana ya, udah dikasih tahu temen ini susah banget berubahnya. Cari ayat-ayat yang berkaitan dengan status anak dalam kehidupan itu seperti apa gitu. Nah, kita baru akan mendapatkan jawabannya kan setelah kita memang mencari tahu jawaban itu dalam kitab suci Al-Qur'an. Ya. Apa yang Mas Agus sampaikan betul bahwa Quran itu turun kontekstual saat itu.
Ya. Misalnya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat ataukah jauh? Kalau Tuhan kita itu dekat, saya akan minta dengan suara pelan. Tapi kalau Tuhan kita itu jauh, saya akan minta dengan suara keras. Jadi kalau jauh saya mau teriak-teriak tuh minta sama Tuhan, ya. Tapi kalau dekat, ah, nggak usah keras-keras gitu. Iya. Turun ayat surat Al-Baqarah 186. Rasul saja nggak bisa jawab. Sampai kemudian turun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Kalau hambaku bertanya, katakan aku itu dekat. Aku akan mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Nah, itu kan betul kontekstual kan, langsung dapat jawabannya, ngeklik gitu ya. Nah, tapi masalahnya karena Al-Qur'an itu sekarang sudah utuh turun 30 juz, itulah harus ada kalau kita bicara Qur'an itu sebagai sumber pencerahan hidup. Itulah sebabnya kita umat Islam wajib mempelajari Qur'an dalam arti bukan hanya qiraah, bukan hanya baca, bukan hanya memperbagus bacaan. Tolong garis bawahi, memperbagus bacaan itu memang ibadah. Tetapi jangan sampai di situ, itu baru koma. Harus ada lanjutan lagi, tadabur. Tadabur itu membaca isi Qur'an, memahami maknanya. Gitu. Nah, ini yang menurut hemat saya sekarang ini perlu disosialisasikan gitu. Nah, gini Ustaz, kalau bicara mengenai pemaknaan membaca kemudian arti ini kan gini. Kalau kita baca gitu, kemudian kita artinya itu kan akan berbeda kalau seandainya mendapatkan penjelasan dari orang atau dari ustaz yang memang kompeten gitu loh. Kalau kita baca selewat aja gitu, dan bahkan ada yang mengatakan, wah hati-hati tuh, ini Al-Quran ini bukan tafsir gitu loh. Jadi ya apa yang ada dalam teks Indonesia itu hanya sebatas terjemahan. Yang orang bisa salah memaknai itu kalau hanya dengan kemampuan sendiri. Nah ini gimana? Begini, tentu yang namanya ilmu itu ada tahapan. Jadi gini, tidak salah kalau ada yang mengatakan hati-hati itu tidak salah. Tapi terlalu hati-hati juga salah. Kenapa Am, kamu gak pernah baca terjemah, takut sesat? Kan salah gitu. Jadi itu sebabnya orang yang salah pun, yang tadi saya katakan, walladzi yaqra'uhu wa yata'ta, orang yang baca Quran terbata-bata, artinya salah dia. Falahu ajroni, baginya dua pahala. Kenapa? Mendingan kita belajar, mendingan salah disebabkan proses belajar daripada tidak pernah salah karena tidak pernah belajar, gitu kan. Artinya menurut hemat saya itu tidak salah orang membaca Quran, membaca terjemahannya. Lalu misalnya ketika membaca terjemahannya dia salah makna, itu tetap berpahala. Daripada orang yang tidak pernah baca sama sekali dengan alasan takut dosa, gitu loh. Itulah sebabnya tentu kita bimbing pembacaan terhadap Quran dengan terjemah itu dengan tafsir. Sekarang ini banyak sekali tafsir-tafsir yang berkualitas yang sudah ditulis oleh pakar-pakar di kita ya gitu. Yang terkenal ada Profesor apa, almarhum Profesor Buya Hamka nulis tafsir Al-Azhar ya. Kemudian Profesor Quraish Shihab nulis tafsir juga gitu kan. Jadi banyak sekali tafsir-tafsir sekarang. Persoalannya kita harus punya kemauan. Nah, namun tetap saya lebih menyarankan daripada tidak membaca terjemahannya dengan alasan takut salah tafsir, itu tetap lebih bagus daripada cuma baca ayatnya saja. Karena emang ada 1-2 ayat yang butuh penafsiran, tapi kan Al-Quran itu diturunkan kepada kita untuk dipahami. Nah, oleh sebab itu maka memahami ayat-ayat Quran itu juga bagian yang penting untuk kita lakukan. Dulu para sahabat itu mereka membaca Quran bukan sekedar baca, tapi juga berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran. Walaupun memang kita lihat orang yang membaca Quran itu terbagi kepada 3 bagian. Ada yang dzolimuli nafsi. Dzolimuli nafsi itu orang baca Quran, memahami artinya tapi tidak mengamalkan. Itu dzolimuli nafsi. Ada juga orang yang membaca Quran,
memahaminya, dia mengamalkan tapi yang pokok-pokoknya saja. Kalau sholat yang wajibnya saja, sunnah nggak pernah. Saum yang wajibnya saja, yang sunnahnya nggak pernah. Gitu. Itu yang pokok-pokoknya saja. Nah yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Orang yang membaca Quran berikhtiar memahami maknanya dan dengan itu dia dapat pencerahan. Sabiqum bil khairat. Mereka berlomba dalam kebaikan. Nah ini yang hebat. Nah ini yang oleh yang sekarang dirasakan oleh para pemirsa nih. Jadi pemirsa kita ini orang yang membaca Quran, memahami maknanya dan berikhtiar mengamalkannya. Itu namanya sabiqum bil khairat. Berlomba dalam kebaikan. Dan itu tadi yang disebut bahwa bahwa Al-Quran itu memiliki kemampuan untuk mencerahkan pada tataran orang itu memahami gitu Ustaz. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat 30 juz, kemudian ada 6666 ayat. Itu kan banyak banget gitu. Nah, bagaimana kita mencoba apakah memang pencerahan itu akan muncul ketika kita sudah selesai membaca itu? Atau seperti apa sih sebenarnya? Ya. Coba perhatikan uniknya Quran itu di halaman manapun kita buka, ya, itu bisa kita lakukan. Jadi yang namanya membaca Quran, ya, itu tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dan yang dimaksud mendapatkan pencerahan bukan berarti harus menamatkan dulu 30 juz. Jadi Mas Agus misalnya langsung buka, oh ini yang sesuai dengan problem yang saya hadapi, baca, dihayati, dimaknai gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi bukan hal yang salah misalnya ambil terjemahan Quran tiba-tiba langsung buka surat Al-Furqan. Ya, baca, lihat terjemahannya. Oh ini kayaknya ini sesuai dengan yang saya butuhkan gitu loh. Itu enggak masalah. Jadi maknanya bukan berarti harus 30 juz dulu tamat Al-Quran lalu kita mendapatkan pencerahan. Iya. Nah, terus gitu Ustaz. Ini kan kalau kita bicara mengenai Al-Quran, itu kan memang yang seperti segini-gininya gitu ya. Nah, sedangkan namanya kehidupan manusia itu luas. Nah, apakah di sini berarti sudah dijamin bahwa seluruh kehidupan manusia itu bisa dijawab oleh Al-Qur'an yang 30 juz dan 6000 sekian ayat itu? Iya. Ada yang kelewatan enggak sebenarnya? Saya yakin yang berfirman dalam Al-Qur'an adalah yang menciptakan manusia. Maka seluruh kebutuhan manusia bisa di-cover dengan manual kehidupan yaitu Al-Qur'an. Gini, Mas Agus kan beli handphone ya. Kalau beli handphone, beli TV gitu ya, beli barang elektronik, bahkan beli mobil, pasti ada buku manualnya. Biasanya buku manual itu, buku panduan itu dikeluarkan oleh pabrik. Oleh pabrik gitu. Jadi kalau saya beli kendaraan X, maka manualnya harus dari produsen X. Kalau saya beli kendaraan Y, maka produsennya mengeluarkan buku panduannya itu dari perusahaan dia itu. Nah, Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang memberikan panduan kehidupan itu dalam kitab suci Al-Quran untuk kita. Dengan demikian, maka yakinlah bahwa seluruh persoalan hidup itu pasti sudah tercover. Hanya masalahnya adalah adakah kemauan dari manusia untuk mencoba menemukan jawaban bagi segala problem yang dihadapi? Ya, karena sebenarnya manusia itu seperti siklus, itu berulang lagi. Itu sebabnya kenapa di dalam kitab suci Quran ada pembicaraan tentang sejarah. Nah, kalau kita lihat, sejarah itu sering berulang. Misalnya ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah, kelebihan ilmu, kelebihan kekuasaan, kekayaan. Itu ada yang jadi sombong, itu mirip Fir'aun. Ada penjelasan gambaran kehidupan Fir'aun. Tapi ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu yang luas, diberi kekuasaan, kekayaan. Tapi kemudian dia menjadi orang yang rendah hati. Itu seperti tipe Nabi Sulaiman. Nah sekarang kalau kita sedang diberi kekuasaan, kekayaan, kecerdasan, pokoknya segala kenikmatan, ada dua kemungkinan. Kalau gak bermental Nabi Sulaiman, bermental Fir'aun. Itu kan sampai kiamat pasti itu ada peristiwa yang terulang gitu. Contoh dalam kehidupan rumah tangga di Quran ada
tipe keluarga yang seperti Imron, suaminya soleh, istrinya soleh, anak cucunya soleh. Iya. Saya yakin sampai kiamat bakal ada yang begini. Iya. Tapi ada juga keluarga yang seperti Fir'aun, suaminya kufur, jauh dari agama, suaminya sukses, ya. Tapi zolim suaminya ini, sementara istrinya soleh. Coba aja Mas Agus lihat, banyak perempuan yang soleh banget, tapi suaminya masya Allah jauh sekali dari agama gitu kan. Iya. Kontras. Tapi ada juga di Quran riwayat atau cerita tentang kehidupan Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh itu seorang suami yang soleh, punya komitmen yang begitu hebat terhadap pendidikan anak, terhadap pembinaan keluarga. Tapi kan istrinya tidak soleh. Nah gitu. Tapi ada juga yang memang tidak soleh dua-duanya. Abu Lahab tuh. Tabat yada Abi Lahabi watab, ya kan? Abu Lahab itu seorang yang memusuhi agama, istrinya juga sama. Sampai diumpamakan wa muratu hammalatal hatab. Istrinya itu pembawa kayu bakar. Berarti kan rumah tangga itu ada yang seperti Imran, suami soleh, istri soleh. Ya. Anak-anak dan cucunya soleh. Ada yang seperti Fir'aun, suami jauh dari agama tapi istri soleh. Ada yang seperti Nabi Nuh, ada yang seperti Abu Lahab. Coba sampai kiamat itu akan terulang gitu loh. Nah ini gambaran apakah Quran yang 30 juz itu akan menjawab persoalan-persoalan. Saya yakin bisa menjawab. Nah kalau Ustadz kan lebih mengerti, artinya begini, ketika ada permasalahan, kalau Ustadz bisa langsung tahu rujukannya kemana, kemana harus membukanya. Nah kalau seandainya orang awam gitu, misalkan kayak masalah keluarga tadi, aduh saya sedang begini nih, ini saya harus buka apa ya, nah itu bagaimana caranya? Walau bagaimanapun yang namanya kehidupan itu tetap satu sama lain ada ketergantungan gitu. Jadi kita harus sadar diri bahwa oh ilmu saya tentang agama belum banyak. Itulah butuhnya bertanya. Iya. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Kalau saya tidak, aduh anak saya sakit, kenapa demam terus? Ya, ya saya harus nanya ke dokter, kan gitu. Jadi Allah telah menciptakan kehidupan ini satu sama lain saling membutuhkan. Jadi kita tidak menutup mata, betul kata Mas Agus. Ada orang yang menguasai Quran sih begitu, aduh ada problemnya, kayaknya surat ini ayat ini buka gitu kan. Ya. Orang yang sudah akrab dengan Quran mah langsung, oh kok anak aku ini susah banget ya dididiknya. Oh ya cari hiburan di Quran. Oh ya anak itu adalah batu ujian, anak itu perhiasan. Gini-gini kan. Akhirnya saya bisa menerima gitu. Betul kata Mas Agus. Lalu gimana dengan orang yang memang dia itu tidak paham dengan isi Quran seluruhnya? Mau tidak mau, ya itulah untuk datang ke majelis ilmu, mendengarkan tausiah seperti di televisi sekarang ini. Itu bagian dari kesadaran diri bahwa kita punya keterbatasan, kan kita juga suka nonton acara dialog kesehatan. Saya sebagai orang yang tidak mengerti kesehatan, saya harus dengar, oh ternyata harus begini gitu. Semua orang itu oleh Allah diberi kapasitas yang berbeda supaya satu sama lain saling melengkapi. Dan itu Al-Quran memberikan arahan. Semua orang itu diberi plus minus. Itu kan berarti Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran itu sudah dengan penuh banyak pencerahan gitu. Iya. Nah sekarang sebenarnya saat di bagian terakhir yang dicerahkan itu apanya sih sebenarnya? Iya. Yang dicerahkan itu seluruh perangkat yang ada pada manusia. Ya. Manusia itu memiliki perangkat indera, memiliki perangkat akal, dan memiliki perangkat spiritual. Nah, indera ya itu disuruh oleh kita di Allah yang menyuruh kita untuk merawat jasad kita. Ya. Kulu wasrobu walatusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Ya. Itu kan tujuannya untuk supaya jasad kita sehat. Ya. Lalu iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Berarti akal kita harus diasah gitu loh. Kemudian hati kita juga harus diasah. Berarti kalau bicara apa yang dicerahkan dengan Quran, seluruh perangkat yang ada pada diri kita, akal, hati, ya, fisik itu harus tercerahkan dengan Al-Quran. Dan outputnya akan menjadi manusia yang kayak apa? Manusia yang memang bisa memberikan manfaat kepada dirinya, pada orang lain, pada keluarganya, dan pada lingkungannya. Makanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa memberikan manfaat pada orang lain. Dan apakah orang yang tercerahkan kemudian tidak ada masalah dalam hidupnya?
Semua orang pasti ada masalah. Termasuk orang yang tercerahkan pun punya masalah. Hanya orang yang tercerahkan ketika punya masalah, dia punya obor untuk melewatinya. Jadi di tengah kegelapan dia punya obor, yaitu kitab suci. Jadi memang artinya bahwa kitab suci ini ketika akan memberikan manfaat pencerahan, ya mau tidak mau harus mau mempelajari. Jadi bukan bicara mau tidak mau ya? Iya, mau tidak mau harus. Ya, baik Ustaz, terima kasih obrolan kita. Dan sebenarnya pengen lebih jauh lagi ya, bagaimana aplikasi Al-Quran itu di dalam kehidupan. Nah ini barangkali yang sebenarnya bisa kita elaborasi lagi lebih jauh, bagaimana penerapannya. Mungkin di kesempatan yang lain bisa kita kaji lagi lebih jauh, dan kita akan ada contoh-contoh konkret kali saat. Tadi kan kita baru bicara mengenai hal yang konseptual ya. Nah mungkin hal-hal yang aplikatif bisa kita perbincangkan pada lain kesempatan. Nah terima kasih pemirsa, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah apa yang kita bicarakan ini mudah-mudahan bisa memberikan kesadaran kepada kita bahwa kita itu penting untuk memahami, mengkaji Al-Quran. Dan sekali lagi, bukan untuk siapa-siapa, tetapi justru untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.